Bapak-Ibu sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 dengan tema Aku Cinta Al-Qur'an. Agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah, maka kita awali dengan membaca doa. Istighfar dan siap, sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah lafal huruf hijaiyah dan harokatnya. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu huruf hijaiyah? Ya, benar. Huruf hijaiyah adalah huruf Arab yang dipakai di dalam Al-Quran. Huruf hijaiyah itu berjumlah 29, yaitu alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, dal, ra, za, sin, shin, shod, dot, to, do, ain, ghoin, fa, of, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, hamza, dan yang terakhir adalah ya. Dalam membaca huruf hijaiyah dan menulisnya itu dimulai dari sebelah kanan. Adapun tanda baca yang ada di dalam Al-Quran itu disebut dengan harokat. Jadi harokat atau syakal itu adalah tanda baca yang ada di dalam Al-Quran. Hari ini kita akan belajar 3 tanda baca. Yang pertama adalah fathah. Fathah adalah tanda baca yang berada di atas huruf hijaiyah dan berbunyi A. Yang kedua adalah kasroh. Kasroh adalah tanda baca huruf hijaiyah yang berada di bawah huruf hijaiyah dan bunyinya I. Yang ketiga adalah dhumma. Dhumma itu adalah tanda baca yang berada di atas huruf hijaiyah dan bentuknya seperti wawu kecil. Nah, coba sekarang kita praktekkan di dalam huruf hijaiyah. Alif berharokat fathah bunyinya A. Alif berharokat kasroh bunyinya I. Alif berharokat dhamma bunyinya U. Sekarang huruf berikutnya, huruf ba. Ba berharokat fathah bunyinya ba. Ba berharokat kasroh bunyinya bi. Ba berharokat dhamma bunyinya bu. Sekarang huruf ta. Ta berharokat fathah bunyinya ta. Ta berharokat kasroh bunyinya ti. Ta berharokat dhamma bunyinya tu. Nah, anak-anak, pasti kalian sudah paham. Sekarang coba kalian terapkan sendiri harokat fathah, kasroh, dan dhamma di dalam huruf hijaiyah. Nanti kalian rekam dan kalian kirim ke Pak Guru. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.